So, kembali lagi bersama gue di channel Arkayer. Dan kali ini kita mainin lagi Rollercoaster Tycoon World. Dan gue mau nerusin lagi nih. Ini taman gue yang kemarin nih, aduh. Jungle Land. Tuh, aduh, buat rame jadi ngelek, Pak. Tuh, ya kan? Banyak orang-orang di bawah. Jadi gini, ini kan mapnya itu gue udah gedein sampai sini, dari sana sampai situ tuh. Gue bingung mau bikin apa lagi nih guys. Bentar, mic-nya gue tinggiin dulu. Oke. Jadi ini ada permainan apa ini? Oh, yang gelas-gelas minuman gitu. Sini tempat-tempat makanan dan masih kosong. Nih gue bingung mau bikin apa di sini. Terus di sini juga, sini ada air pak. Ada kolam ternyata. Terus di sini udah mulai ramai banget dan itu membuat nge-lag pak. Ini roller coasternya, wow, ternyata gitu tuh. Oke, mungkin gua mau bikin arena lain ya. Kita lock jamnya, jamnya. Siangnya ini bagusan siang gini deh warnanya badannya. Gua lock dan gua mau bikin kayak apa ya? Di sini kali ya. Taman-taman gitu. Anjir, scary. Oke. Aduh, kesetrum deh. Enggak deh. Kita kan kesetrum, guys. Saya mic gue ini nyetrum, Pak. Oke, jadi ini tamannya maple tree. Wow. Gede juga ya. 1 ini 2 3 4 5 6. Dengerin. Gue bikin jalan apa? Pohonan dulu kayak gini nih. Terus gue bingung lagi, ini kita, ini kayak agak ngelak ya. Mana sih setting? Kita turunin dikit deh ke grafiknya ke medium. Ini ngelak juga. Ayo dong medium. Let's go. And okay. Ini agak ngelak nih, nunggu lama. Jadi itu dia. Selamat banget yang udah ngikutin giveaway. Selamat untuk pemenangnya. Gue lupa namanya siapa pak. Novel kalau nggak salah. Nah itulah namanya. Dava kalau nggak salah. Nah ini udah lumayan entengan. Oke. Di sini gue mau bikin apa ya? Kira-kira tamannya itu kayak gimana ya? Ini jalanannya kecil aja. Kita pakai jalannya yang lucu. Ini aspal ya? Ini aspal. Ini blok. Ini aja deh. Kita bikin kayak gini. Belokan apa sih? Curve. Belokan ya kan. Jadi tuh tamannya itu mengelilingi area dekat sini deh. Oke. Dah, ya tamannya gitu aja. Jadi ini ntar ada danau gitu kali ya. Coba kita lihat dulu. Ini dia lower levelnya. Oh shit. Jadi Ctrl Z bisa nggak? Nggak bisa. Oh, gini deh. Lagi dong. Nah, segini. Sini juga. Dah, terus air deh. Lagi dong. Lagi. Dah, ini cukup. Ini apa nih? Pen. Oh, ini buat danau nih. Oke, ini kayak gini. Terus scanning ini rock. Oh, ini ada batu gitu. Waduh, batu gede. Ini kecil deh guys. Keren gue gede guys. Saya kecil. Kayak gini. Ini gede dong. Batu berdiri ya kan. Terus apa ini? Flower plant. Oh, ini tanaman guys kecil. Ini lavender. Jangan dong. Nah, ini di gini. Ini yang gini yang gue mau cari. Kemarin gak ketemu pak. Ini dari situ. Oke.
Jadi kita bikin-bikin gini, mengelilingi batu. Sini juga. Terus ada pohonan tadi tinggi mana tuh? Tingginya kecil. Kami bisa. Kurang pak. Tris yang ini deh. Ini lucu guys. Tamannya terkesan seperti wajah ini pohon apa pak? Oak tree. Aku nggak tahu itu tree itu apa. Kita pakai maple aja deh. Maple yang bagus pak. Terus sini, terus kemana lagi ya? Sini kita tinggal nanya sih kali ya. Terus di sini dulu keyboardnya nggak kelihatan. Nah sini tempat apa ya, kayak shopping gitu kali ya. Terus bentar, ini keyboardnya nyebelin banget. Aduh, keyboardnya. Oke. Dah. Pakai apa ini? Souvenir shop udah ya kan. Tapi pasang deh di sini deh. Biar enggak terlalu sepi. Anjay, gede banget. Enggak, Pak, di sini. Souvenir shop. Empat sebelas ini ya kan. Oke. Ini souvenir shop guys. Jadi kacamata, dia jualan kacamata harganya $4. $4 itu 40.000 lah. Sekitar segitu 40.000. Terus kita kasih lampu ya kan, masih nggak ada lampu. Kali gelap pak, serem. Mengelilingi ini area taman. La. Mana sih belokannya? Waduh. Pohonnya gede-gede amat. Sini. Terus kasih kursi, jangan lupa. Mereka kadang-kadang kalau dikasih dia kursi itu enggak ada yang duduk juga, guys. Makanya itu gua kesel karena. Sini. Jadi itu berhadapan-hadapan aja kali ya. Terus sini tempat sampah juga jangan lupa, karena mereka kalau nggak ada sediain tempat sampah, jadi situ gue beloman. Aduh, gue lupa di sebelah sini tuh beloman guys, di sebelah sini. Aduh, jadi jorok mereka buat sampah sembarangan pak. Oke, kita kesitu dulu. Ini belum ada tempat sampah ternyata. Bukan, belum ada yang nyediain tempat sampah. Aduh, gimana sih? Sampahnya banyakin di perempatan, ketigaan, sebelah sini juga lah. Sekali kagak. Terus di sini. Dah. Oke. Wow, rame. Tuh kan, jadi naik pengunjungnya sekitar 1.000. Aduh, keyboard gue berulah lagi. Kan keyboard gue berulah lagi, guys. Keyboard gue berulah lagi. Ini tutup ya. Open dong. Oke, ini gue udah open. Mereka patasan rame kesini guys. Wow, gila. Ngantri roller coaster sampai kayak gini loh. Ini mau tau gak guys, gue dapat FPS berapa kalau gue deketin? 10, 13 ya, sekitar gitu. Kita naikin. Sini ya, sini gue belum kasih taman-taman gitu ya. Ini pohon apa ini? Apple, oh ini pohon apple guys. Tuh, gue sediain buat lo kalau makan. Bodoh, gue pohonnya demen ini sih. Lebih rindang dan nggak
nggak ini sih, tapi bagus. Lebih rindang, gue depan pohon-pohon yang rindang gitu loh. Dan warnanya hijau, ih cantik banget pak. Bordernya juga penuh pohon. Terus mana lagi ya? Udah sih, oh sini. Sini kita harus kasih pohonan juga. Kudu ada pohonan. Agak ada, nggak ada pohonan, bodoh. Terus, oh ini mati juga guys. Open. Kenapa ini tutup? Yo, udah open. Ayo, silakan masuk. Ini kenapa sih gue bingung sama orang-orang di sini? Ada yang wajahnya seneng, ada yang wajahnya nggak seneng gitu. Rame tuh kan, ada yang seneng, ada yang ada gambar garpunya itu, gua nggak ngerti apa. Tapi tuh kayak gini-gini nih garpu sama ini, lapar ya, padahal banyak tempat makanan di sini. Oh mungkin pinggir-pinggiran sini kali ya, buat tambah-tambahin deh. Tapi ingat, buangnya jangan sembarangan ya. Disediain tempat sampah, masih mau sampah sembarangan. Ini apa? Gulali guys. Gulali. Open. Burger stand. Samping sini aja nih. Biar mereka agak kejauhan. Ini arahnya kemana pak? Bener gak nih? Kan kagak. Iya bodoh lah. Dan bulldozer. Kita di sini. Sebelah sini aja kan. Bukan. Baru mau mereka. Eh yang ini pak. Burger. Dan minuman. Minuman mereka perlu juga ternyata. Open. Tuh. Ayo, beli. Jangan enggak ada yang enggak beli loh. Woi, parkiran udah mulai rame nih. 1400 pengunjung ternyata. Kita bikin jalanan ke sana kali ya, naik ke atas. Oke. Dekat. Jalanannya gede dong. Ini. Oke, kita naik ke sana. Oh, enggak bisa, guys. Ayo naik. Naik. Berubah jadi kecil. Yo, kita turun di sana. Anjay. Jalanannya keren juga nih. Mantap. Terus udah kali ya. Oke. Kemana lagi kita bikin jalanannya? Kita tambahin wahana. Wah, ada sirkus. Wow. Arah sebelah sini ada sirkus. Oke, sini sirkus. Tuh ada wahana baru, guys. Jika kalian mau nonton sirkus, silahkan. Kalau nggak maksa juga sih. Kita ke tempat pengantrian. Jadi kita panggil. Oh, berakhir-akhirnya kenapa tuh? Oke. Udah selesai. Open. Tiketnya murah 1000. Sekitar 12 ribuan lah. Oke. Jadi sampai di sini kita main Roller Coaster Tycoon World. Jadi nanti gua akan lanjutin lagi. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian suka video game ini, kalian bisa beli di Steam. Harganya itu sekitar 300 atau 500 gitu, gua lupa. Dan ya itu doang, baru ada 2 roller coaster. Satu biang lala, bener kan ya? Biang lala atau apa ini namanya, gua lupa. Pokoknya kincir angin dah. Satu permainan basic right teacup. Ini Ferris wheel ternyata namanya. Terus ada apa ini, kami diputer. Ya di Indonesia kami diputer ya kan. Ini buat yang ngeliat ke atas tuh, ngeliat apa view. Ini ada tempat restoran-restoran, souvenir, ya gitu-gitu dong sih. Oke, jadi sampai di sini, and jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe biar gak ketinggalan video yang akan datang. Like jika kalian suka, komen, kasih saran di kolom komen. Bye-bye and see you next time.